Ambil Kak Pena, apa itu kita penasaran? Pelan-pelan Kak. Surat kali. Kok oh, bisa mau meledak nih ini? Ya. Ada karetnya ini kan? Iya bisa dibuka mungkin. Coba buka apa itu paling paling bom. Apa sih? Mercon. Mercon. Kalau gitu tutup kuping pantesan dong. Tutup kuping. Tapi apakah itu mau? Iya, bulat, ada tutupnya. Toples. Apakah itu toples? Coba tanya. Oh iya toples. Apakah itu toples? Coba. Apakah? Toples. Ikuti. Apakah itu toples? Apakah itu toples? Bisa jadi. Apakah itu toples? Kak Pena bilang apa? Dia bulat dan punya tutup. Tutup dia agak keras juga. Keras juga. Cepetan. Kaca. Nanti itu toples. Oh, toples. Kenapa deh Putri? Oh iya, tapi itu warnanya. Warnanya. Dia agak-agak transparan. Ngerti kalian transparan? Bening. Oh, bening. Kaca. Kayak air. Iya, betul. Oh, agak-agak putih juga dia, Kak. Tapi dia lebih tutupnya oranye. Kayak maskernya Pak Purni itu loh. Oh, putih. Yeah. Oke. Okay. Tutupnya okay. Juga sama dia, Pak. Oranye. Mungkin warna oranye. Kita lepas, pas. Kita buka. Ya, buka. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Betul ya. Toples. Tapi toplesnya terbuat dari apa ini? Plastik. Dalam toples ada sesuatu. Kita mau lihat. Benar-benar emas. Warnanya betul warnanya seperti emas. Dia kekuning-kuningan. Paling mainan. Mainan. Dia cair. Dia cair teman-teman seperti air. Oh, dia cair seperti warna-warna gitu. Warnanya katanya madu. Apakah itu madu? Madu. Entar dulu, Kak Pena mau. Kak Pena mau bawa oh, ini madu. Benar madu. Aromanya manis sekali. Jangan-jangan permen. Madu. Madu kayak gitu. Cair, apakah itu sirup? Sirup ABC atau marjan? Sepertinya bukan deh, karena dia lebih kental, Kak. Kalau sirup marjan itu kan dia cair gitu. Iya, kita mau lihat dong. Kakak, apakah gula merah yang sedang sudah cair? Tapi kalau gula merah warnanya pasti coklat atau merah. Tapi ini agak kuning dia, Bu Nyongat. Iya. Coba kecap satu ya. Iya, beli yang baik, Cium aromanya dulu, Kak. Cium dulu aromanya, Kak. Buka maskernya, buka. Buka maskernya dulu. Apakah bagaimana baunya, Cima? Masa baunya lo sendok lo enak aja. Enak. Apakah baunya manis? Aromanya enak sekali ya. Iya, cermadu. Kayak mamat, Nun. Enak banget. Bener sih. Enggak apa-apa. Enak banget baunya tuh. Ya, madu ini. Madu. Apakah ini madu? Madu? Ini madu. Kita punya madu. Biar untuk meyakinkan setelah melihat dan membaui, kita coba cicipi. Jangan-jangan rasanya pahit. Ulala. Seperti berada di mana, Kak Purni? Seperti berada di atas awan. Kak
main aja di rumah. Oh, wow. Aku minta. Aku minta. Bisa bilang ada kalian yang minta. Coba lihat tetesannya. Lagi. Belum. Iya, nah. Aku minta. Satu-satu ya. Ada di atas apa? Rasanya? Enggak, coba. Dikit aja. Nanti mau lagi. Wow. Gimana rasanya? Enak. Mantap, punya kan? Gimana rasanya? Ini suapin. Biar mesra. Di atas air. Wow. Coba. Ayo. Makan dikit aja. Yuk, biar tahu rasanya kamu berasa dia ada di atas air, di atas awan atau di atas salju. Atau di atas api. Aku kayak ada di atas diri. Mantap. Gimana? Gimana rasanya? Enak. Bagaimana cara menceritakannya ke kita? Pahit, asin, apakah atau asam? Yummy. Oh, yummy itu udah enak banget itu kayaknya, Pak ya. Manis ya? Manis. Aku kayak di atas air. Oh, kayak di atas air. Kayak ada di planet lain. Berarti kita bisa putuskan kira-kira apa ini sirup marjan? Apakah gula atau apa? Madu. Ini adalah madu. Ternyata madu itu rupanya seperti ini ya Kak Purni. Rasanya manis, aromanya juga manis, enak, dan warnanya apa? Kuning. Lagi satu seperti air. Tapi aku kan punya madu. Nah, terus aku dicipin enak banget. Apalagi ditambahin susu enak. Kamu bikin kakak kelaparan pagi-pagi. Kayak selai. Bunga warna ungu itu gunung berapi. Itu disebut bunga berapi ya. Wah, dari bunga ternyata ya mereka mendapatkan membuat juga. Dia juga minum air sih. Oh iya, biar biasa seperti ini ya, biar bisa cair seperti ini. Iya, dia haus juga. Mau lagi? Saudara-saudara sekalian, kita dengarkan Maren. Dia punya apa di mulutnya? Sedotan, tapi nggak bisa dilepas, cuma buat minum toh, nggak bisa dilepas. Itu yang digunakan untuk menyedot madunya ya? Sari bunganya. Sengatnya yang buat nyedot. Sengatnya juga bisa buat minum. Terus dimasukkan ke lubang madunya. Sarangnya. Begitu rupanya ya. Iya. Lagi ngapain Gauri? Ngapain cari bunga? Nih, siapa mau madu? Untuk apa? Untuk buat lebahnya. Mana bunganya? Yang mana? Ini? Coba. Udah cobain? Manis atau enggak bunganya? Manis. Udah manis, udah dicoba tadi. Oke. Yuk.
Gimana rasanya, Okta? Manis? Oh, pantesan lebahnya mau minum madunya Bunga ya? Hah? Kamu juga cari Bunga? Ini saya. Ini Pak, pegang, pegang. Pelan-pelan pegang. Ini dalamnya. Ada isi lah. Apa ini tuh? Ada nih. Ini besar kali, Bu. Kok bisa besar ya? Kacau apa namanya nih? Ini coba semutnya. Sini, sini, sini. Semutnya nih. Ini nggak cukup besar. Bisa? Ngapain sih kamu? Buat apa? Hah? Dimakan? Hah? Ada lebah, ada lebah. Gimana lebahnya? Ngapain lebahnya? Ada lebah. Ini lebahnya. Itu lebahnya. Ada bayangannya. Itu lebahnya. Coba cari kita masukin sini ya. Oh, udah ketemu lebah. Iya. Oh, lihat lebahnya dong. Wah. Oh, itu lebahnya. Pakai ini coba, pakai ini biar tambah besar dia. Pakai ini dan kacanya, biar kacanya. Oh, lihatin. Wih. Coba pinjam. Iya, bergantian, makanya gantian. Gantian.